800.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ibu teh mau kredit kompor tidak? Atau piring cantik buat jualan? Pengen sih, tapi nggak sekarang ya Kang. Soalnya belum dapat arisan. Oh. Gimana mau dapat? Daftarnya aja belum. Atau kalau begitu mah masih lama beli piringnya. Ya sudah tuh, saya teh pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, ada orderan. Oke, food. Nasi goreng seafood. Ambil ah, kan gak terlalu mahal juga. Nasi goreng seafood. Oke, Jack. Iya, Pak. Ini mas, gemboknya sama ada ini, bonnya di dalamnya. Oh, iya. Mas ya. Tadi uangnya udah saya talangin. Makasih, Pak. Iya. Oh iya. Kembalanya ambil aja, Pak. Oh. Wah. Makasih, mas. Alhamdulillah. Mas, sedih amat mas mukanya. Ada yang hilang apa gara-gara nggak digembok ya barangnya? Pacar saya yang hilang, Mbak. Oh. Kalau tau gitu, dari dulu aja saya gembok hati saya. Eh? Kok dibuang? Iya, Mbak. Saya harus bisa lupain foto mantan saya. Saya harus bisa move on. Buangnya sama kotak-kotaknya aja, Mas, kalau mau move on, Mas. Jangan, Mbak. Kamu masih ada foto mantan saya di dalam. Yeay. Mas, kalau gitu emang tandanya mas emang gak betul-betul mau move on. Hah, mas. Ya udah, pokoknya pesan dari saya semangat. Ya. Jangan kalah mas sama cinta mas. Permisi ya mas ya. Iya, Bu. Hai sayang. Nasi goreng. Iya, yeah, lu juga. Ntar ya gue pesen dulu. Mbak, nasi goreng seafood satu ya? Itu aja? Iya mbak. Sebentar ya. Kasih. Antar orderan kemana? Ke Jalan Cempaka. Dekat sih di sini. Jalan Cempaka. Oh, gue tahu. Pasti orderan Oke Foodnya Mas Dewa kan? Iya. Kamu tahu? Tahu dong. Gue itu sering banget dapat orderan Oke Food dari dia. Udah, gue tolak dulu ya. Ya udah. Nasi goreng. Makasih. Kasih, Mbak. Udah. Ya. Jadi berapa? 22.500. Kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Oke, Jack. Oke, Jack. Mas Dewa ya? Iya, Mas nah. Dewa. Ini mas, pesanannya. Iya. Jadi berapa? Nasi gorengnya 22.500, ongkos ojeknya 15.000. Jadi total 37.500. Oh iya, iya. Ini hitung dulu.
Berapa, Mas? Ya. Udah? Kurang gopek, Mas. Ah, ini. Terima kasih, Mas Dewa. Makasih ya. Oke. Oke, Jack. Pesanan saya ya? Iya, Pak. Nasi goreng seafood. Bonnya di dalam ya, Pak. Loh, Mbak. Kok ini ada telurnya? Tadi kan saya bilang, saya itu alergi sama telur. Enggak kok, Pak. Tadi saya pesanan nasi goreng seafood. Coba aja lihat sendiri. Oh, iya. Pak, maaf, Pak. Saya yang salah, Pak. Nanti saya balik lagi ke sini ya, Pak. Ya. Aduh, Mbak, gimana sih, Mbak? Maafin ya, Pak. Aduh, gawat nih. Berarti yang di Mas Dewa nasi goreng seafood dong ya? Bentar ya, Pak. Oke, Jack. Ya, Sel? Ada apa? Maaf, tadi orderan nasi gorengnya ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis gimana? Tadi teman saya nganterin orderan nasi gorengnya, nasi goreng seafood. Yang ini punya Mas Dewa, nasi goreng spesial pakai telur. Terus yang saya mau makan tuh punya siapa? Punya orang lain, Mas. Ketuker, Mas. Udah dimakan belum, Mas? Belum sih, tapi nyaris saya makan. Alhamdulillah. Kan gitu ya? Siap, Bos. Siap, oke. Okay. Hati-hati ya? Iya. Oke. Okay. Makasih, Mas Dewa. Oke. Oke, Jack. Oke, Jack. Aduh, Simba. Gimana, Simba? Lama amat. Maaf ya, Pak. Ini, Pak. Nasi goreng seafood. Mbak, saya tuh udah lapar. Mbak nggak tahu rasanya kalau lapar. Tahu, Pak. Tahu banget. Kayak sekarang Bapak ini kan kelaparan. Nggak profesional pelayanannya nih. Aduh, Pak. Maafin saya, Pak. Bapak jangan lapor saya ke kantor ya, Pak. Please. Loh, suka-suka saya mau lapor, mau nggak? Ngapain Mbak masih sini? Oh. Nih, kembaliannya buat situ aja. Baik kan saya? Serius, Pak? Hi, baik, Pak. Bapak baik banget. Super baik. Selamat makan ya, nasi goreng seafood. Makasih, Pak. Jeki. Mbak Asna. Mas, ini dong, Mas. Sik, bentar. Aku tak pesen makanan dulu ya. Taduk sini ya. Ada yang mau diomongin. Iya. Duduk sama gue. Sini. Ada apa sih? Aku sebegitu pentingkah buat kalian. Yang butuh aku duluan, yang menang. Sweet dulu. Takut. Ayo. Ayo, gue juga gak takut. Nah, pemenangnya adalah Mbak Asna. Selamat, Mbak Asna adalah sweeter terbaik. Ayo. Mbak Mawar, buka warung nasi uduk kan? Enak banget sih, Mas Mo. Aku pengen deh main ke sana. Monggo, silahkan datang. Aku soalnya kan kemarin udah nyobain. Dikit lagi loh, Mas Mo. Jago banget deh Mbak Mawar. Soalnya istriku punya resep rahasia. Simul ngajak ngomong apaan sih sama Asna? Sampai Asna bisa ketawa ngakak gitu. Padahal kan yang bisa bikin Asna ketawa ngakak gitu cuma gue. Oh, iya.
iya. Sebel. No, kenapa kamu melongo terus? Kayak ayam nelen karet. Aku cabut dulu ya. Bilangin Mbak Mawar ya, besok pagi ya. Dah, Mas Mo. Dadah. Kenapa, No? Jadi gini, Mul. Cuma malu doang nih gue berani cerita. Kenapa? Ya, sebenarnya gue... Maaf, yo. Aku ada job narik. See you. Ki, iya mbak. Ada pesan buat gue nggak? Kayaknya nggak ada deh mbak. Barang juga nggak ada ya? Nggak ada. Beseli. Dek. Mbak. Tadi ada yang komplain tuh. Ah, paling Pak Jamal. Kayak dia masih kesel banget ya mbak? Iya, gara-gara orderan Oke Foodnya dia tuh ketuker sama driver Oke Jack yang lain. Marah. Padahal gue udah minta maaf loh, Dek. Oh iya? Iya. Ya. Tapi untungnya sih gue dikasih tips. Jadi lumayan lah. Lumayan lah, Mbak. Tapi hati Mbak Sally masih panas atau enggak? Kalau masih panas, biar Ade tenangin pakai ajaran Ade yang yoga itu. Gimana, Mbak? Enggak. Aduh, gue enggak deh. Gue angkat tangan deh kalau yoga deh. Aduh, gak mau. Gue gak cocok, Ade. Disuruh duduk lama gitu terus tarik nafas bu, ada nggak mau. Jadi masalah nggak mau nemenin Ade, emang nggak ada ngedukung Ade untuk hidup sehat. Ade, Ade, gue temenin nih, dia nyengir. Ada ajarin. Ya deh, yuk ganti baju. Eh, kapan latihannya? Sekarang. Jangan sekarang, Ade. Sekarang. Ade.